Tim DVI kembali mengidentifikasi 4 jenazah penumpang AirAsia QZ8501. 3 jenazah diantaranya telah dikembalikan kepada keluarga. Senin malam, 4 jenazah korban AirAsia QZ8501 kembali teridentifikasi. Keempat jenazah adalah warga negara Indonesia berjenis kelamin, satu perempuan dan 3 laki-laki. Satu perempuan atas nama Shiana Josal dan 3 laki-laki atas nama Tony Linaksita, Lim Yan Kun dan Yongki Chou. Dari keempat jenazah, satu diantaranya atas nama Shiana Josal berusia 45 tahun, wanita asal Makassar yang teridentifikasi menggunakan metode DNA. Di hari pencarian ke-9, tim kembali menemukan 3 jenazah penumpang AirAsia QZ8501. 2 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan. Ketiga jenazah tiba di Lanudal Juanda dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara CN-295. Hingga Senin malam, identifikasi masih akan dilanjutkan dengan rapat prarekonsiliasi. Kegiatan pemeriksaan postmortem yang sebelumnya ada 4, kemudian 17 yang hasil rekonsiliasi negatif, malam ini dikumpulkan lagi untuk data-data antemortem untuk dibandingkan dengan postmortem. Senin malam total jenazah yang sudah dibawa ke Surabaya mencapai 37 orang. 13 sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan pada pihak keluarga. Ken Lintang, Willy Azhari melaporkan untuk NET.